Hai teman-teman, apa kabarnya? Kali ini Cibi lagi main ke pop-up store BTS yang ada di BSD. Untuk main ke sini, teman-teman gak bisa langsung datang ya, tapi harus melakukan pendaftaran dulu di aplikasi AlphaGift. Tenang aja, pendaftarannya gratis. Nanti ketika datang, teman-teman cukup menunjukkan bukti bahwa sudah melakukan pendaftarannya. Yuk kita berkeliling, kita lihat ada apa aja di sana. Untuk ruangannya itu ada dua. Yang pertama ini yang kita masuki sekarang adalah untuk store-nya. Dan kita bisa lihat-lihat sepuasnya selama 30 menit. Untuk pembayarannya cashless ya teman-teman. Di ruangan ini teman-teman juga bisa menyampaikan pesan dan kesan terhadap BTS ataupun event ini. Cukup ditulis aja, nanti bisa ditempel di dinding. Seperti yang aku tunjukkan di awal. Setelah melakukan pembayaran tapi masih di kasir, teman-teman bisa mendapatkan postcard gratis. Tapi selama persediaan masih ada dan sesuai dengan syarat ketentuan. Dan ini bisa milih sendiri loh. Kalau udah puas berkeliling, mari kita ke ruang selanjutnya. Ketika menuju ke ruang selanjutnya, ini ada tempat buat bisa foto-foto juga. Dipastiin teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk foto-foto di sana. Untuk ruangan selanjutnya adalah tempat teman-teman foto-foto sepuasnya. Dan makasih banget buat kakak-kakak yang jaga di sini karena udah mau bantuin kita foto ataupun ambil video. Yuk ah, kita berkeliling untuk foto-foto. Oh ya, untuk foto sepuasnya di sini selama 30 menit ya, teman-teman. Sekedar tip aja, jika teman-teman mau datang ke sini, bisa datang di waktu weekday dan di pagi hari karena pengunjungnya tidak terlalu banyak. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa video selanjutnya. Dadah.